Jiyo Twice terkenal dengan keramahannya. Namun, jangan coba-coba kasih makanan satu ini karena dia bakal marah. Apa tuh? Kalau tahu, kamu pasti kaget deh. Apalagi kalau tahu pria yang dikaguminya. Who is it? Pengen tahu info lengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Hal yang paling dibenci. Jiyo suka banget makan buah, tapi ada satu buah yang haram kamu kasih ke Jiyo. Apa itu? Nanas. Penggemar karaoke ini alergi sama nanas. Setelah makan nanas, lehernya jadi gatal, dan pasti ngefek ke kualitas suaranya. Selain nanas, ia juga nggak makan brokoli. Bukan alergi sih, emang dia benci aja. Diragukan darah Koreanya. Ketika melihat Jiyo, orang sering meragukan darah Koreanya. Kenapa gitu? Karena Jiyo lahir dengan double eyelid, yang tidak umum bagi masyarakat asli Korea. Ditambah lagi matanya yang belok, membuatnya mirip orang asing. Tak heran bila ke tempat asing, ia jarang disapa atau diajak bicara dengan bahasa Korea. Orang-orang malah langsung bertanya dalam bahasa asing seperti bahasa Jepang, Mandarin, atau Inggris. Kencing seperti lelaki. Ketika ia kecil, ia adalah satu-satunya anak perempuan di desanya. Karena itu, dia banyak main dengan anak laki-laki. Saking seringnya bermain bersama mereka, dia meniru semua kelakuan mereka, termasuk kencing. Ia kencing berdiri di depan dinding karena mikirnya itu adalah cara kencing yang benar. Untung kesalahan itu gak lama. Setelah melihat kelakuan Jiyo, ibunya langsung menegur dan penyuka daging itu pun baru sadar kalau laki-laki dan perempuan itu beda. Jiyo suka ajusi. Melihat Jiyo yang cantik, kamu pasti mikir kalau sosok pria idamannya yang ganteng, muda, dan sempurna gitu kan? Ternyata gak juga loh. Jiyo bilang kalau dia kesengsem sama aktor Choi Jin-wook. Menurutnya, aktor kelahiran 1976 ini punya image pria dewasa, charming, dan bisa diandalkan. Masih ingin lanjut nonton Jiyo? Langsung klik di kiri atas, atau klik di kanan atas untuk nonton video seru lainnya.